Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya tentunya di channel YouTube Asma'i AMT. Ya, di kesempatan kali ini saya akan buat video tentang senam lantai. Tentunya senam lantai ada gerak dasarnya, ada banyak sekali yang akan saya ajarkan di kesempatan atau di video kali ini, yaitu gerak dasar guling depan. Gimana caranya? Tonton dulu ya. Cus. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Gampang kan? Teman-teman pasti sudah pernah mencoba dulu pada saat masih kecil atau pada saat masih sekolah SD. Biasanya diajarkan di sekolah-sekolah atau pada saat teman-teman bermain, biasanya guling depan, guling belakang bahkan. Nah, yang akan saya sampaikan di video kali ini yaitu bagaimana cara melakukan guling depan dengan baik dan benar. Ya, tentunya teman-teman harus mau mencoba dan mau berlatih. Kalau teman-teman pengen bisa tapi gak ada semangat untuk mencoba dan gak ada semangat untuk berlatih, halu. Gimana caranya melakukan guling depan biar bisa tegak seperti tadi? Yang pertama, teman-teman posisi badan berdiri tegak. Kemudian kedua tangan lurus ke depan. Selanjutnya kedua tangan menyentuh di matras, dagu menyentuh di dada, siku ditekuk. Pada saat mengguling, perkenaan pertama yaitu tengkuk menempel di matras terlebih dahulu, kemudian mengguling ke depan dengan cara kedua tangan memeluk kedua kaki, dan selanjutnya posisi terakhir seperti pada saat posisi awalan. Ya, semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, buat bapak ibu guru yang sedang mencari media pembelajaran untuk mengajar, bisa gunakan video ini. Nah, jadi banyak salahnya saya mohon maaf. Semoga video yang singkat ini sekali lagi bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.